mobil sedan milik TNI yang tertimpa truk dan tertutup muatan pasir di putaran Mal Cibubur di Jalan Transyogi, Cibubur, Jakarta Depok pagi ini. Truk pasir ini diduga kelebihan muatan saat akan memutar balik dari arah Jakarta sehingga membuat truk oleng ke kiri dan menimpa sedan TNI. Beruntung sopir dan penumpang sedan berhasil menyelamatkan diri. Apa ini mobil mengangkut pasir yang diperkirakan kelebihan muatan. Sehingga ini memutar balik jadi kesimbangan. Mengibatkan mobil oleng dan menimpa mobil kendaraan lain. Ada korban nggak tidak? Saat ini kalau tidak ada. Akibat dari kecelakaan ini, kemacetan parah terjadi di dua arah jalan alternatif Cibubur. Proses evakuasi menunggu mobil derek dari Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Maning, iNews melaporkan.